Halo teman-teman, semoga teman-teman hari ini sehat dan diberikan kelimpahan rezeki. Sebelum itu mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semuanya. Tabuik merupakan tradisi yang dilaksanakan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi tabuik dilakukan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Perang Karbala, pada 10 Muharram. Tradisi ini telah dikenal luas masyarakat daerah lain di Sumatera Barat, sehingga saat tradisi digelar selalu menyedot ribuan orang pengunjung. Tabuik merupakan keramaian besar di Padang Pariaman. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain di luar daerah Pariaman. Tabuik merupakan festival tahunan di masyarakat Pariaman. Diperkirakan festival ini telah berlangsung sejak abad ke-19 Masehi. Kondisi ini menyebabkan pasukan Islam Tamil di Bengkulu menyebar, di antaranya sampai ke Pariaman. Sejak saat itu, tabuik hadir dan menjadi budaya masyarakat Pariaman. Sejak 1982, tabuik sebagai budaya penunjang pariwisata di Pariaman. Tradisi tabuik dimulai pada tanggal 1 Muharram, namun puncak acara tidak lagi pada tanggal 10 Muharram. Pada puncak acara, tabuik diarak menuju pantai Gandoriah, lalu dihoyak atau digoyangkan. Dan diambil semua benda-benda berharga yang dipasang pada tabuik. Tahap selanjutnya, tabuik dilarung ke laut sambil saling dibenturkan yang dilakukan pada saat matahari mulai tenggelam atau menjelang maghrib.
bagi duo. Taraga usah papasan dalam mimpi kita basuo. Onde dia kan duang oi. Sansai de malang de. Badan kama badan kaba tenggang sejak mati mandeh kandung.